Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah tulang, salah satu jenis sukulen yang sering dijadikan hiasan di dalam dan di luar rumah. Patah tulang termasuk tanaman yang bandel, yang dapat tumbuh di segala kondisi cuaca. Selain cantik, menurut kabar, patah tulang juga dapat digunakan sebagai obat penyakit tertentu seperti kutil dan sakit gigi, dan dapat membersihkan udara. Patah tulang tidak memerlukan banyak perawatan dan juga sangat toleran terhadap kekeringan. Jadi jangan sering-sering menyiramnya. Patah tulang juga sangat menyukai sinar matahari langsung. Cara perbanyakan tanaman patah tulang sangat mudah. Biasanya dilakukan dengan cara stek batang. Potong pangkal cabangnya, lalu tanam dalam pot dengan media tanam yang sedikit basah. Lalu letakkan di bawah naungan, tapi tetap mendapatkan sinar matahari. Biasanya dalam 3 minggu sampai 1 bulan tanaman sudah tumbuh akar dan sudah siap dipindahkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.